Halo Sobat Next Trend, balik lagi bersama gue Muhammad Andika di channelnya Next Trend nih. Nah, gue berkesempatan diundang di acara pembukaan event Sony, yaitu ini seperti kayak festival gitu ya, tapi isinya kamera dan lensa yang dibuat sama Sony. Penasaran apa aja yang ada di dalam? Tontonin terus aja, jangan di skip ya. Salah satu kamera atau lensa kamera yang ada di festival ini, kalau dilihat, waduh, ukurannya ini kayak bisa ngintip tetangga nih pakai ini nih, gede banget. Jadi pengen nyoba pakainya, lihat bulan kali ya. Di acara yang dibuat oleh Sony ini gak cuma ada kamera doang dan lensa, dan di acara ini juga ada ada 1, 2, 3, 4 headset atau 5 buatan Sony. Ini cukup membantu banget sih kalau buat lagi ngambil video, jadi kita bisa ngedengerin suaranya lebih jelas. Apalagi buat ngedit nih kayaknya enak juga sih. Ya, ada 5 pilihan buat lo nih Sobat Next Trend. Ini mobil yang mana nih? Ya Sobat Next Trend, tadi udah lihat kan beberapa kamera dan beberapa lensa yang ada di sini, dan juga nggak ada dan juga ada headset juga di sini kan. Nah, terus juga ada nih, gue lagi di depan, tepatnya di belakang gue ini ada beberapa hasil jepretan menggunakan kamera Sony yang dilakukan oleh beberapa fotografer profesional. Nah, selain itu di sini nantinya akan ada acara di panggung itu tuh. Di sini ada panggung, di situ ada acara nanti. Nah, mungkin Sobat Next Trend juga penasaran ada acara apa sih selain pameran ini? Gua pun juga penasaran karena gua belum dikasih tahu ada apa di situ. Kayak gitu sih, walaupun ada rundown-nya ya. Tadi apa gue belum baca rundown-nya? Makanya tontonin aja terus sampai habis. Siapa tahu ada informasi yang sangat berguna buat lo Sobat Next Trend. Nah, ini dia nih panggung yang tadi gue udah bilang. Nanti di sini ada mungkin pengumuman dari Sony, mungkin tentang produk terbarunya kali ya. Penasaran banget sih gue. Kamera yang satu lagi masih dipakai nih sama salah satu pengunjung. Jadi kita lihat-lihat dulu aja ya. Setelah acara berakhir, acara yang ada di panggung situ. Nah, di sini ada beberapa kayak tempat buat mencoba kamera-kameranya. Ini untuk ngetes resolusi. Di sini udah ada 2 model, jangan naksir. Ya, dan ini ngantri juga. Terus ya, ini masih sama nih, area yang sama. Terus area yang kedua ada
sebelah sini dulu deh. Di sini area apa nih? Aduh, ketutupan lagi. Kalau gue lihat di sini sih kayak dia mau ngeliatin kalau gambar ini bisa ngasih detail yang cukup baik sih. Itu ada kameranya di situ, kamera RX 100 Mark 7. Terus nggak cuma dua. Di sebelah sana tuh ada lagi, itu buat mengetes videografi. Yang ini untuk sensor cleaning service. No. Yang ini tuh yang manjat apa ya namanya? Coba kita cek. Up. Oh ya, di sini buat ngetes mic terbaru yang dibuat sama Sony. Mic-nya kecil banget. Mana ya contohnya? Nah, itu dia tuh mic-nya. Dia punya beragam fitur juga sih. Dia bisa ngehilangin noise dan fokus ke suara utamanya, kayak gitu sih. Nah, ini yang paling rame nih, tempat videografi. Entah rame karena mau nyoba fotonya atau karena modelnya. Ini buat nyobain lensa yang tadi gue udah bilang segede apapun lah, segede banget gitu. Nah, ini buat ngetes speednya. Oh, ini nembak ke sini, ini dari jauh. Nah, yang ada yang dari dekat juga di sini. Ini buat ngetes speednya. Gitu. Nah, ini dia yang tadi gue bilang, dia akan nge-tracking mata sobat Nextrend kalau ngambil video. Ini dia aslinya, ini hasilnya, itu yang aslinya. Jadi masih tetap terjaga ya detailnya di sini. Jadi bokehnya masih tetap aman yang ada di belakang dan nggak ada bagian-bagian yang kurang mengenakan dilihat, kayak gitu sih.